Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas soal si Mama tahun 2012 untuk pelajaran kimia ya. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Di antara senyawa berikut ini yang merupakan senyawa yang berikatan kovalen adalah, oke, untuk nomor 1, di sini yang ditanya adalah mengenai yang namanya senyawa kovalen. Untuk menjawab soal nomor 1, maka kita lakukan dulu definisinya ya. Jadi, kalau dikatakan ikatan kovalen, berarti ini adalah ikatan kovalen, itu definisinya adalah penggunaan bersama pasangan elektron. Jadi, kalau ikatan kovalen itu adalah penggunaan secara bersama yang namanya pasangan elektron, atau ikatan kovalen itu boleh nanti dia antara muatan negatif dengan muatan negatif. Kalau muatan negatif biasanya unsurnya adalah unsur non logam. Ini antara senyawa non logam dengan senyawa non logam. Oke, ini definisi ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini jenis-jenis ikatan kimia ya. Jadi ikatan kimia ada lagi, dia namanya ikatan ionik. Oke, ikatan ionik atau ikatan ion. Kalau ikatan ion itu definisinya adalah terjadinya serah terima, berarti yang terjadi serah terima elektron. Yang menyerahkan itu muatan positif, yang menerima adalah negatif. Biasanya muatan positif ini adalah logam, sedangkan negatif adalah senyawa non-logam. Nah, berarti untuk soal nomor 1 ini sebenarnya mudah kita cara menjawabnya. Katanya kan pertanyaannya yang merupakan ikatan kovalen ya. Yang berikatan kovalen, berarti antara non-logam dengan non-logam. Oke, baik, gini triknya. Saya kasih tahu triknya. Kalau misalnya dia logam, biasanya triknya itu namanya memiliki akhiran -um atau -ium. Berarti namanya ada atau ium ya. Oke, yang A, ZnSO4. Zn ini adalah zinc. Zinc itu adalah seng. Jadi seng ini termasuk ke dalam jenis logam. Oke, berarti ini ikatannya ionik. Udah salah. Hagi ini, HgO. Hagi ini adalah raksa. Raksa itu adalah jenis logam juga. Oke, berarti ini salah, ikatan ionik. CH3COOH, ini unsurnya non-logam semua ya, karbon, hidrogen, oksigen, berarti ini bisa membentuk ikatan kovalen. Kalau berdasarkan senyawa penyusunnya, Cl2, klor, berarti ini ikatannya kovalen. CaO3, Ca ini adalah kalsium, berarti kalau kalsium ini ada umumnya, maka dia logam, berarti ionik, salah. H2O, hidrogen, oksigen, berarti kovalen, non-logam, non-logam. Hidrogen, klorida, kovalen, non-logam, non-logam. LiOH, litium, berarti litium ini adalah logam. Ya kan, ada umumnya, berarti ikatan ionik, salah. Kemudian, BCl5, fosfor sama klorida, ini adalah kovalen, terdiri dari non-logam, non-logam. CH3OH, karbon, hidrogen, oksigen, hidrogen, berarti senyawa non-logam. Oke. CO2, karbon oksigen, berarti senyawa non-logam. Nah, ini juga senyawa non-logam. Non-logam ini yang ionik. Berarti ini kovalen, kovalen, ini ionik. Udah ketemu. Jawabannya adalah yang D. Jadi, triknya seperti itu aja ya. Tinggal kita cari aja unsur penyusunnya. Oke. Nomor 2. Bila 20 mili NaOH 1 molar direaksikan dengan 16 mili H2C2O4 1 molar, menurut persamaan reaksi NaOH ditambah H2C2O4 menghasilkan Na2C2O4 ditambah 2H2O. Maka massa zat yang tersisa adalah, yang ditanya adalah massa zat yang tersisa. Oke, ini topiknya mengenai stoichiometri. Sebelum kita membahasnya, kita buat dulu diketahuinya ya. 200 mili NaOH, berarti 200 mili ini menyatakan volume. Berarti volume dari si NaOH sebesar 20 mili
Berikutnya molaritasnya NaOH 1M. Kemudian adalah volume dari si H2 C2O4 ini sebesar 16 mili. Molaritasnya adalah 1M. Yang ditanya itu adalah massa, berarti gram. Gram siapa? Gram zat yang sisa dari si reaksinya. Oke. Dari sini kita buat dulu persamaan reaksinya. Jadi persamaan reaksinya itu adalah NaOH. Jadi ada NaOH ditambah H2C2O4. Ini menghasilkan Na2C2O4 ditambah 2H2O. Oke. Nah, kan katanya ditanya adalah massa reaksi sisa. Rumus mencari massa itu kan adalah seperti ini kan. Massa yang sisa, nanti siapa? Itu adalah mol dikali dengan MR-nya. Kan seperti itu. Nah, baik. Berarti di sini kita butuh mol-nya. Maka, di sini, ini harus kita cari dulu mol-nya masing-masing. Mol dari NaOH dan mol dari H2C2O4. Oke. Berarti apa rumus mencari mol kalau diketahui V sama M? Ya udah, mol sama dengan molaritas kali volume. Berapa molaritasnya? 1 dikali 20. Berarti ini jadi 20 milimol. Kenapa di sini milimol? Karena volumenya mililiter. Kalau volumenya liter, berarti di sini hasilnya adalah mol. Baik, dengan cara yang sama, rumus mol adalah M kali V. M-nya 1, V-nya adalah 16, berarti ini adalah 16 milimol. Oke. Nah, di sini kita ngerjainnya pakai mula-mula bereaksi sisa ya. Jadi kita pakai mula-mula bereaksi sisa. Oke. Nah, dari sini ini persamaan reaksinya harus kita setarain dulu. Jadi kalau ada persamaan reaksi itu wajib disetarain. Jadi ini Na-nya 2, di sini 1, maka di sini dikali 2. Oke, kemudian hanya di sini 2, di sini 2 4. Oke, berarti di sini udah 4 ya. Oke, udah setara ini semua. Oke, kita masukin, berarti di sini mula-mulanya 20, NaOH di sini adalah 16. Di sini enggak ada ya. Baik. Oke. Menentukan yang habis, jadi cara menentukan yang habis itu adalah mol dibagi koefisien yang paling kecil. 20 bagi 2 10. 16 bagi 1, 16. Berarti yang paling kecil adalah 20, kan? Karena 20 dibagi 2, 10. Berarti yang paling kecil habis. Maka di sini kita buat 20. Habis. Bukan yang 10. Tadi 20 bagi 2 itu 10. 16 bagi 1 ini 16. Ini untuk menentukan mana yang habis. Jadi udah tahu yang paling kecil habis, maka di sini 20. Di sini kita buat 20. Habis, gitu. Bukan 10, ya. Kalau di sini kita buat 10, maka di sini ada sisanya. Oke. Okay. Nah, berarti cari mol di sini tinggal perbandingan koefisien. Berapa koefisiennya? 1 per 2 dikali 20. Oke, berarti ini 20 bagi 2 habis 10. Berarti 16 dikurang 10, 6 milimol. Oke, udah ketemu reaksi yang sisa. Berarti reaksi yang sisa adalah H2C2O4. Jadi yang di sini tidak perlu kita cari karena yang ditanya adalah reaksi yang sisa. Jadi kalau kita cari bisa, tapi hanya saja menghabiskan waktu. Oke, berarti sini gram dari H2C2O4. Molnya ini adalah 6 milimol dikali MR-nya. Oke, kita cari dulu ya MR dari si H2C2O4. Udah dapat di sini udah ada ternyata MR-nya itu 90. Oke, baik. Di sini berarti 90. Jadi 6 dikali 9 itu 54, berarti 540 miligram, karena di sini milimol, yang ditanya itu adalah dalam gram, berarti kita rubah, maka bagi 1000, berarti jadi 0,54 gram. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 3, konfigurasi elektron ion X2 pos yang memiliki bilangan massa 45 dan 24 neutron adalah. Oke,
Untuk soal nomor 3, ini adalah mengenai konfigurasi elektron. Jadi biasanya yang kita konfigurasi itu adalah elektronnya ya. Nah, elektron itu akan sama dengan proton jika dalam keadaan netral. Baik, di sini dikasih tahu nomor massa. Jadi nomor massanya itu adalah sebesar 45 neutronnya. Di sini neutronnya itu sebesar 24. Yang ditanya adalah konfigurasi dari ion X2 positif. Baik, berarti dari sini kita harus cari dulu yang namanya protonnya, kan gitu ya. Jadi nomor massa, ini nomor massa itu terdiri dari yang namanya proton ditambah neutron. Udah, jadi di sini nomor massanya 45 sama dengan proton ditambah neutronnya 24. Berarti protonnya sama dengan 45 dikurang 24, yaitu sebesar 21. Oke, jadi protonnya itu sebesar 21. Nah, kalau kita mau mengkonfigurasikan dalam keadaan ion bermuatan, saran saya itu kita buat dulu dalam keadaan netralnya ya. Jadi saran saya kita buat dulu dalam keadaan netral, yaitu 21x misalnya. Jangan langsung dikurangkan, 21 kurang 2 itu sama dengan 19, jangan, nanti bisa salah jawabannya. Oke, jadi saran saya kalau dia ada muatan, maka kita buat dulu netralnya. 21x, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, kita hitung dulu ya. 2 tambah 2, 4, ini tambah 6, 10, 12, 18, 20. Kemudian 3D1. Baik, yang ditanya adalah 21X2 positif. Positif ini kan artinya melepas. Nah, jadi yang dilepas itu adalah yang mana? Ingat, kalau dia melepas itu yang dilepas adalah kulit yang paling besar. Jadi kulit yang paling besar nih namanya kulit 1, 2, 2, 3, 3, 4, dan 3. Berarti kalau dia mau melepas 2, berarti kulit yang paling besar adalah si 4 ini kan. Berarti dibuang dulu lah dia 4. Sehingga konfigurasinya menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D1. Sehingga jawabannya adalah yang B. Jadi tadi kalau misalnya 21 kurang 2, 19 konfigurasi pasti jadinya gini. Kan ini 10, ini 4S1, ada jawabannya. Tapi salah. Nah, makanya saran saya kalau ada ion bermuatan positif, maka kita buat dulu yang netralnya. Oke ya. Nomor 4. Dari beberapa polimer berikut ini, yang keduanya merupakan polimer alami. Jadi yang ditanya adalah polimer alami. Berarti ini topiknya adalah mengenai topik polimer, kan gitu ya. Nah, kalau dikatakan polimer alami, berarti ini polimer secara alami. Ini adalah definisinya, itu adalah polimer yang terdapat di alam. Jadi kalau polimer alami ini, definisinya dia terdapat di alam. Dia terdapat di alam dan berasal dari makhluk hidup. Dan berasal dari makhluk hidup. Sedangkan ada nanti dia namanya polimer buatan. Jadi ada nanti namanya polimer buatan. Nah, kalau polimer buatan berarti tidak terdapat di alam ya. Berarti ini tidak terdapat di alam. Artinya kalau kita mau membuat polimer tersebut, berarti harus kita reaksikan gitu, biar supaya polimernya terbentuk, polimer yang kita inginkan. Oke, PVC. Jadi PVC ini adalah polivinil klorida. Jadi polivinil klorida ini adalah termasuk salah satu dari polimer buatan. Berarti ini PVC, polimer buatan. Oke, ini digunakan untuk pipa ya, pembuatan pipa.
Yang berikutnya berarti ini salah. DNA. Berarti kalau DNA ini adalah polimer alami. DNA. DNA ini terdiri dari yang namanya asam nukleat. Nilon. Oke, nilon ini adalah termasuk ke dalam polimer buatan. Oke, berarti ini salah. Ini salah. DNA benar ya. Ini salah. Ini udah jelas salah. Polietilena. Jadi kalau polietilena ini termasuk polimer buatan. Polietilena ini adalah polimer buatan. Berarti salah. DNA ini alami. Protein ini adalah polimer alami. Sedangkan selulosa itu adalah polimer alami. Sehingga jawabannya adalah yang E. Nomor 5, data hasil eksperimen logam natrium yang dimasukkan ke dalam air yang telah ditetesi fenoftaleik. Ada percikan api, menimbulkan panas, timbul letupan, warna larutan menjadi merah. Zat yang dihasilkan dari eksperimen ini adalah, nah, ini adalah soal mengenai kimia unsur. Jadi seperti ini. Kalau misalnya ada logam seperti golongan 1, golongan 2 gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini ada logam ditambah dengan yang namanya air, ini akan menghasilkan basa. Ini akan menghasilkan basa ditambah dengan gas hidrogen. Tambah gas hidrogen. Nah, di sini ada natrium, berarti logam natrium direaksikan atau dimasukkan ke dalam air. Ini akan membentuk yang namanya basa. Jadi natrium itu basanya adalah NaOH ditambah yang namanya gas hidrogen atau H2. Jadi kalau kita mau setarain, di sini hanya 2, di sini 2, di sini 1 jadi 3 ya. Di sini aja kita buat 2 biar jadi hanya 4. Berarti sini 2 kali berapa supaya 4? 2. Ini Na-nya 2, berarti di sini tinggal kali 2. Baik. Nah, gini ya. Nah, di sini dibilang penjelasannya adalah adanya percikan api. Jadi kalau logam logam golongan 1A itu kalau direaksikan dengan air itu menimbulkan yang namanya percikan api. Jadi reaksinya itu adalah eksotom. Jadi adanya percikan api menimbulkan panas, timbul letupan, ini menandakan bahwasanya reaksi yang terjadi adalah reaksi eksotom atau eksotermis. Warna larutan menjadi merah, benar, karena fenoftaleik itu intervalnya dari tidak berwarna menjadi merah. Jadi kalau dia merah, itu menunjukkan bahwasanya larutannya itu bersifat basa. Jadi larutannya bersifat basa. Oke, kita cek ya. Natrium hidroksida dan energi, jadi natrium hidroksida, oke, dan energi. Gas hidrogen dan gas oksigen, natrium hidroksida dan gas hidrogen, oke. Jadi ini ya. Jadi dia jawabannya adalah C. Jadi ini dia menghasilkan panas. Maka jawabannya adalah C. 6. Data eksperimen untuk reaksi di bawah ini, N2 gas tambah 3 H2 gas menghasilkan 2 NH3 gas. Terdapat tabel berikut ini. Persamaan laju reaksinya adalah, untuk soal nomor 6, ini topiknya adalah mengenai laju reaksi. Nah, kalau misalnya mengenai laju reaksi, kita buat terlebih dahulu persamaannya ya. Berarti V sama dengan K dikali konsentrasi dari si N2, kita misalnya pangkat X, dikali konsentrasi dari H2, dipangkatkan dengan Y. Jadi sini ada N2 sama H2, maka persamaannya kita buat punya si N2 sama punya si H2 seperti itu. Kalau misalnya di sini buat A, di sini B, maka di sininya kita buatlah konsentrasi A, konsentrasi B seperti itu ya. Oke. Kalau kita mau mencari konsentrasi si N2 yaitu X-nya, maka kita cari H2 yang sama data percobaannya. Demikian sebaliknya. Kalau kita mau cari H2, maka cari N2 data percobaannya itu yang sama.
Baik, kita cari dulu yang N2 ya, yaitu X-nya, maka cari H2 yang sama. Dari sini H2 yang sama itu adalah percobaan 2 dan 1. Berarti yang kita ambil adalah percobaan 2 dan percobaan 1. Baik, di sini percobaan 1 dan percobaan 2. Nah, biar lebih mudah hitungnya, cari aja laju reaksinya yang angkanya lebih besar. Di sini 8 10 minus 4 dengan 4 10 minus 4 yang lebih besar adalah yang kedua. Jadi kita buat aja, karena ini kan perbandingan, berarti kita buat seperti ini. V2 per V1 sama dengan K2 per K1 konsentrasi dari si N2 yang kedua pangkat X per konsentrasi dari N2 yang pertama pangkat X. Berikutnya konsentrasi H2 yang kedua pangkat Y per konsentrasi H2 yang pertama pangkat Y. Oke, ini K-nya mati ya, karena konstanta atau ketetapan pasti nilainya sama. Oke, laju yang kedua, 8 10 minus 4 dibagi 4 10 minus 4 sama dengan N yang kedua itu adalah 0,004 per 0,002 pangkat X. Di sini 0,002 per 0,002 pangkat Y. Ini sama habis mati. 8 bagi 4 berarti 2 kan? Oke. 0,004 bagi 0,002 ini juga 2. Berarti 2 pangkat X. Maka X-nya sama dengan 1. Karena ini kan pangkat 1 ya. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya kalau kita mau cari H2, cari N2 yang sama. Nah, N2 yang sama itu adalah percobaan 2 dan 3. Berarti di sini kita buat percobaan 2 dan 3. Mana yang lebih besar? Ternyata lebih besar adalah yang ketiga. Ya udah, kita tinggal bandingin aja. V3 per V2 sama dengan K3 per K2 konsentrasi N2 yang ketiga pangkat X per konsentrasi N2 yang kedua pangkat X dikali konsentrasi H2 yang ketiga pangkat Y per konsentrasi H2 yang kedua pangkat Y. Oke, K-nya sama, mati habis ya. Berarti di sini 32 10 minus 4 per 8 10 minus 4 sama dengan N2 yang ketiga itu adalah 0,04 ya. 0,04 per 0,04 pangkat X. Habis nih kan sama mati. Berarti di sini adalah 0,008 per 0,002 pangkat Y. Oke, baik. Dari sini berarti 32 dibagi 8 itu adalah sebesar 4, ya kan? Berarti ini sebesar 4. Di sini 4 sama dengan 0,008 bagi 0,002 juga 4 pangkat Y. Maka Y sama dengan 1. Sehingga persamaan lajunya menjadi V sama dengan K konsentrasi N2 pangkat X, X-nya adalah 1, dikali konsentrasi dari H2 pangkat Y, Y-nya juga 1. Sehingga dari sini jawabannya adalah yang D. Nomor 6, diketahui reaksi keseimbangan berikut adalah 2SO2 ditambah O2 setimbang 2SO3. Bila volume tetap, suhu dinaikkan, yang terjadi adalah, oke. Untuk soal nomor 6, ini adalah mengenai yang namanya pergeseran keseimbangan. Nah, ini tanya adalah suhu dinaikkan, yang terjadi adalah, jadi ingat, salah satu faktor dari yang namanya pergeseran keseimbangan itu adalah suhu atau T. Jadi kalau suhu, ingat aja seperti ini, nas endo tus exo, maksudnya adalah nas berarti naik suhu keseimbangan ke arah endotherm,
endoterm itu adalah delta H yang bernilai positif, sedangkan TUS berarti turun suhu kesetimbangan ke arah eksoterm atau delta H yang bernilai negatif. Nah, berarti untuk itu kita buat dulu ya persamaan reaksinya. Jadi reaksinya ada seperti ini, 2SO2 ditambah O2 menghasilkan dalam keadaan setimbang 2SO3, semuanya berfase gas. Nah, ini reaksinya adalah reaksi apa? Nah, kita lihat dulu. Ini adalah reaksi SO2 ditambah O2, artinya adalah pembakaran. Pembakaran siapa? Pembakaran SO2. Kalau dia reaksi pembakaran, biasanya semua reaksi pembakaran itu biasanya dan pada umumnya itu adalah bersifat reaksi yang eksoterm. Berarti ini delta H-nya bernilai negatif, eksoterm. Nah, berarti karena di sini adalah reaksinya delta H-nya bernilai negatif, berarti ini adalah reaksi yang eksoterm, maka kalau dia reaksinya kemari, berarti ini menjadi endoterm. Sebaliknya, kalau sini bisa positif, berarti endoterm, kalau kemari, berarti nanti dia jadi eksoterm. Kebalikannya ya. Pertanyaannya adalah suhu dinaikkan. Kalau suhu dinaikkan ke arah endo, berarti kalau dia suhunya dinaikkan ke arah endo, endo itu kemana? Ke sebelah kiri, kan gitu. Berarti kalau suhu dinaikkan, maka pergeseran kesetimbangannya ke arah kiri. Karena dia ke arah kiri, maka, ingat ya, ke arah mana pergeseran kesetimbangan? Ke arah situ yang jumlahnya banyak. Berarti kalau di kiri, berarti jumlah yang di kiri jadi banyak. Berarti jumlah SO2 dan O2 ini akan bertambah. Jadi ini akan bertambah atau menjadi lebih banyak, kan gitu. Berarti kalau dia ke sini, berarti yang di sini banyak. Berarti yang di sini SO3-nya ini nanti dia akan berkurang. Nah, ingat aja ya. Jadi ke arah mana pergeseran kesetimbangan, berarti ke arah situ nanti yang jumlahnya paling banyak. Berarti kalau gitu, jika suhu dinaikkan, yang terjadi adalah SO3 berkurang. Benar ya, SO3 berkurang. Baru SO2 dan O2 bertambah ini. SO2 dan O2 bertambah. Benar juga. Berarti kalau seperti ini, ya jawabannya ada 2. Berarti jawabannya adalah C dan juga E. Karena memang ke arah mana pergeseran kesetimbangan, berarti ke arah situ yang jumlahnya paling banyak. Berarti jawabannya adalah C dan E. Oke ya. Nomor 8. Nah, yang soal tentang kesetimbangan tadi itu nomor 7 ya. Jadi tadi itu nomor 7, cuman ditulisnya nomor 6 ya. Oke. Jadi maaf, tadi ada terjadi kesalahan. Tadi maksudnya adalah nomor 7. Oke, sekarang nomor 8. Pada reaksi A gas ditambah 2B gas setimbang C gas menghasilkan 2D gas. Memiliki konsentrasi awal A dan B masing-masing adalah 2M dan 1,5M. Setelah kesetimbangan tercapai, konsentrasi A menjadi 1,5M. Harga KC adalah... Oke, untuk soal nomor 8, ini topiknya adalah tentang kesetimbangan, yaitu mengenai harga KC. Katanya di situ diketahui konsentrasi A... awal ya, atau mula-mula itu sebesar 2 molar, konsentrasi B pada saat mula-mula ini adalah 1,5 molar. Berikutnya, konsentrasi A pada saat setimbang itu sebesar 1,5 molar. Yang ditanya adalah berapa sih harga KC-nya? Kan seperti itu ya. Oke. Untuk soal nomor 8 ini, kita buat dulu persamaan reaksinya. Jadi persamaan reaksinya, di sini udah A tambah 2B setimbang menghasilkan C ditambah 2D. Oke, jadi kita buat ini pakai MDS. Mula-mula bereaksi setimbang. Mula-mula dari si A itu adalah 2 molar. Mula-mula dari si B, 1,5 molar, ini tidak ada ya. Nah, kemudian pada saat setimbang, A itu adalah sebesar 1,5 molar pada saat setimbang. Berarti kalau gitu kita tinggal isi. Nah, yang di sebelah kiri kan kurang. Berarti 2 dikurang berapa supaya 1,5? Berarti di sini adalah 0,5. Udah dapat di sini, tinggal perubahan koefisien.
2 bagi 1 dikali 0,5 itu adalah 1. 1 bagi 1 kali 0,5 ini adalah 0,5. 2 bagi 1 kali 0,5 ini adalah 1. 1,5 kurang 1 ini adalah 1 ya. 1,5 kurang 1 ini adalah 1. Sorry, maksudnya 0,5 maaf. 1,5 kurang 1 0,5. Ini 0 ditambah 0,5 berarti 0,5 di sini 1. Rumus KC itu adalah konsentrasi dari si C dikali konsentrasi D pangkat 2 karena ini koefisiennya 2 per konsentrasi dari A dikali konsentrasi B pangkat 2. C 0,5, 0,5 itu adalah 1 per 2. Kita buat aja dalam bentuk seper ya. D 1 pangkat 2 per yang A 1,5. 1,5 ini adalah 3 per 2. Berarti 3 per 2. Di sini adalah 1 per 2 kuadrat. Oke, berarti ini bisa mati kan? Habis. Nah, di sini berarti sisanya 1. 1 kuadrat kan 1 per 3 per 2 dikali 1 per 2 ini adalah 3 per 4. Berarti 3 per 4. Nah, berarti tinggal balik kan? Berarti ini menjadi 4 per 3. Kan seperti itu ya? Ya kan? 4 per 3. Atau gini, ini kan 1 per 1. Ini kan 1 per 1 dikali 4 per 3. Yaudah. Berarti 4 per 3 ini adalah 1,33. Maka jawabannya adalah yang C. Bisa ya? 9. Yang manakah pernyataan berikut ini sebagai reaksi eksotom? Untuk nomor 9 ini tentang termokimia. Jadi di termokimia kita buat dulu definisi dari yang namanya reaksi endotom. Eksotom dulu ya, karena yang ditanya adalah eksotom. Kalau yang ditanya adalah eksotom, definisi reaksi eksotom adalah reaksi yang disertai, jadi reaksi yang disertai dengan pelepasan, jadi dengan pelepasan kalor dari sistem, jadi dia dari sistem ke lingkungan. Berarti dia melepaskan kalor atau energi, itu reaksi eksotom. Sedangkan reaksi endotom berarti ini adalah kebalikannya. Reaksi yang disertai dengan penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem. Oke, kita cek ya. Energi yang dibutuhkan, salah ya. Jadi kalau menyerap dibutuhkan itu sama. Ini salah, dibutuhkan salah. Energi yang dilepaskan, oke, energi yang dilepaskan. Energi yang digunakan untuk membentuk ikatan kimia, salah. Ini kaitannya nggak ada sama ikatan kimia. Energi yang digunakan untuk memutuskan ikatan kimia, salah. Energi yang dibentuk untuk melepaskan reaksi kimia, oke. Oke, jadi gini, kalau ini energi yang dilepaskan sebagai panas selama reaksi. Ini energi yang dibentuk untuk melepaskan reaksi kimia. Jadi dia tidak melepaskan reaksi kimia, tapi melepaskan kalor atau energi dari sistem ke lingkungan. Sehingga jawabannya adalah yang B. Nomor 10, ini adalah nomor terakhir di soal Simama 2012. Jadi soalnya adalah, untuk membuat cincin seperti cincin yang baru dan mahal, seorang pedagang barang antik menyepuh cincin tersebut dengan menggunakan larutan emas AuCl3. Reaksi yang berlangsung dalam proses penyepuhan cincin dengan emas di katoda adalah, untuk soal nomor 10, ini topiknya adalah mengenai sel elektrolisis.
yaitu reaksi-reaksi elektrolisis. Nah, jadi apa sih fungsinya, kenapa cincin emas itu diletakkan di katoda? Kayak gitu ya, nanti saya jelasin apa sebenarnya fungsinya. Jadi gini, jadi AuCl3 kalau kita ionisasi ini menjadi Au3 positif ditambah 3 Cl negatif. Nah, katoda, kalau katoda itu Au3 positif, ini adalah menjadi logamnya karena dia bukan golongan 1A, 2A, Al dan Mn. Kalau dia 1A, 2A, Al dan Mn maka menjadi air. Karena ini adalah bukan golongan tersebut, maka dia menjadi logamnya sehingga menjadi Au 3 positif tambah 3 elektron menghasilkan Au. Jadi menghasilkan endapan emas. Di anoda ion Cl. Ion Cl ini reaksinya menjadi 2 Cl negatif menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Seperti itu. Nah, apa fungsinya logam emas itu diletakkan di katoda agar supaya ini? Kan ini ada endapan emas yang dihasilkan. Jadi endapan emas itu tadi dia menempel di cincin. Jadi ini anggaplah ini cincinnya, jadi dia menempel. Jadi endapannya itu menempel di cincin. Sehingga cincin emasnya itu terlapisi oleh emas lagi. Jadi akan tampak mengkilap karena endapannya yang ada di sini menempel di cincin. Itulah fungsi di elektrolisisnya cincin emas pada larutan emas yaitu AuCl3. Yang ditanya adalah yang terjadi di katoda. Berarti yang di katoda adalah yang B ya. Au3 pos tambah 3 elektron menghasilkan Au. Jawabannya adalah B. Baik teman-teman, jika video ini bermanfaat buat teman-teman, bisa di like, subscribe, dan di share ke teman-teman yang lain agar video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih semuanya, sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.